Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya di channelnya Syarif Hidayat LT. Sekarang lagi mencari tanaman hias dan terus ikuti video saya. Yang baru gabung silahkan subscribe dan ikon notifikasinya jangan lupa diaktifkan. Hai kawan, masih didominasi tanaman hias begonia. Dua macam saya temukan. Gak apa-apa, soalnya saya bangga banget dengan hutan kita Indonesia ini, kaya banget dengan tanaman hiasnya. Masya Allah kawan, mohon maaf saya tidak akan mengasih tahu sama siapapun ini tempatnya. Soalnya ini gudang ini takut ada yang ngebobol kawan, gudang tanaman hias ini. Cukup saya aja yang tahu dan saya akan cari tanaman hias yang langka, masih yang langka. Walaupun ini tanaman hias begonia ya terbilang bagus gitu, nggak tahu langka, nggak tahu tidak langka ini. Soalnya baru akhir-akhir kali ini saya temukan tanaman hias begonia sebanyak ini. Nah lihat, ini pada tinggi pohonnya. Nah ini pada tinggi pohonnya, lihat kawan. Nah itu ini tanaman hias begonianya. Nah, masya Allah Robi. Saya intip lagi ke bawah lorong batu. Nah itu kawan, saya sudah kasih jalan ini lorongnya, tapi tidak ada tanaman hias yang cantik ataupun yang langka. Namun ada pakis-pakisan yang silver daunnya. Saya belum menemukan tanaman hias angkrek di sini. Angkrek apa itu? Angkrek, ada yang bilang angkrek jawel orchid. Oke. Ternyata kawan, tanaman hias angkrek jawel orchid itu banyak variannya kawan. Banyak jenis-jenisnya gitu, banyak warnanya banget. Oke. Di sini juga saya lihat tanaman hias sirih keratonnya naik. Nah lihat kayunya pada tumbang di sini. Di sini ada yang beda kawan. Ini saya taruh dulu ini peralatan saya bawa. Nah di sini ada tanaman seperti ini yang seperti di video sebelumnya saya lihat, dan ini saya temukan juga di sini. Apa ini? Ini kemungkinan tanaman hias begonia juga. Ini kemungkinan besar tanaman hias begonia juga, namun dia mah daunnya seperti kupu-kupu. Nah itu ya jelas. Nah ini kawan, nah ya ini baru dua ketiga yang baru nongol ya. Nah itu baik, jangan keinjak ah, kasihan. Di sini hampir keinjak kawan tanaman hiasnya, soalnya di sini menumpuk banget. Baik, saya naik. Oke, alhamdulillah ya Allah, saya selalu muji sama yang maha kuasa. Saya soalnya dipertemukan ya. Ini saya bangga banget dipertemukan sama tanaman hias yang pada cantik dan unik ini. Bukan unik, ini melangka dan viral tentunya. Baik kawan. Nah, lihat saya di sini dipertemukan juga sama tanaman hias. Ini lihat. Ini daunnya seperti ini. Kalau dibilang ini pohon salak, ini bukan. Apa mungkin ini pohon rotan, bukan? Kawan. Ini pohon rotan apa bukan ini? Coba kasih tahu saya ini. Sangat cantik banget. Dan daunnya mirip sama sawit atau apa ini. Nah ini cantik banget. Dia pendek banget ya. Ini mini, masih mini gitu. Apa masih anakannya ya. Oke, kita tinggalkan. Keburu habis waktunya. Oke kawan. Nah ini si daun lebar di sini ada. Ini pakis-pakisan. Nah lihat, dan begonianya juga ada. Nah, begonianya ada, pakis-pakisannya ada, sirih keratonnya ada. Apa ini, sirih-sirihan lagi ini ada, gak tahu sirih apa itu mah. Oke, saya cari lagi. Nah benar saja. Nah itu ya tanaman hias apa namanya, pakis-pakisan tapi daunnya lah variegata gitu. Oke kawan, saya agak turun ke belah bawah. Nah, di sini juga sama, masih banyak tanaman hias sirih apa begonianya. Pasti kebanyakan begonia di sini. Oke, saya lihat-lihat lagi ke lorong-lorong batu. Namun di sini banyak tanaman hias sirih keraton. Nah ini. Masya Allah kawan, ini begonia, masya Allah. Tanaman hias begonia di sini
semuanya tanaman hias begonia. Tuh. Masya Allah, itu nah apa buah apa kawan? Ini saya kali ini tidak akan mencicipinya ya. Soalnya saya sendirian ini. Sendirian kawan. Takut mabok ntar. Saya gagal leongan sendiri kawan. Nah di sana ada tanaman hias kuping kelinci apa? Masya Allah, ih cantik banget itu mah alokasiannya. Tuh, saya tidak akan bisa turun. Jauh. Takut tidak bisa naik lagi. Oke. Ini mohon maaf kawan. Ini bukan dari tempat yang sebelumnya. Ini saya lain lagi. Tapi masih satu hutan, satu gunung. Tapi ini lain lagi. Baik, nah di sini saya temukan juga pakis-pakisan dan sirih keratonnya ada dia nemenin sama si pakis-pakisan. Oke. Masih di gudangnya tanaman hias. Nah, saya temukan juga buah seperti ini. Ini kayaknya manis, ini putih buahnya. Ih, namun daunnya seperti ini. Oke lah, kita tinggalkan. Dan di atas berduyun-duyun tanaman hias pakis-pakisan. Baik, kita lewat saja. Duh, Masya Allah indahnya ya Allah. Oke. Baik kawan, saya berpindah lokasi. Namun di sini ada yang lebih istimewa menurut saya. Ada yang daunnya seperti ini kawan. Ini tanaman hias apa? Allahu Akbar. Namun di sini tumbuh dia di atas batu juga. Nah, ini pohonnya. Ini pohonnya kawan. Nah, ini pohonnya. Aduh, maaf. Nah, ini pohonnya. Dia kecil pohonnya. Namun ini daunnya seperti ini. Dengar. Seperti karton, seperti kertas kawan. Seperti karton ya. Ini daunnya seperti karton. Nah, enggak tahu jenis tanaman hias apa ini. Ini cantik banget tuh. Dan dia mengkilat banget kawan. Ih, coba periksa bawahnya. Nah, itu dia punya urat seperti itu. Namun ini yang fisik bikin unik. Dengar. Suara karton, kretek-kretek-kretek gitu. Ya, seperti kertas gitu kawan, seperti plastik. Ih, ini saya baru temukan nih. Ini di hutan ini. Oke. Saya tidak akan membawanya. Biarin dia berkembang banyak di sini. Oh, ternyata di atas juga ada kawan. Ada di atas juga. Oh, Allahu Akbar, mana duri. Oh, ini nih. Nah, ini dia di sini ada. Nah, ini sudah tua banget ini. Ini masih sudah tua. Apanya daunnya? Oh, ternyata banyak kawan. Nah, di sini saya temukan juga. Maaf. Nah, itu kawanku lihat daunnya. Ih, tanaman apa itu? Ih, daunnya ijo apa? Bening gitu kawan. Ijo bening. Oke. Tah, saya tidak akan membawanya. Kalau si tanaman hias begonia malah mesti tidak asing lagi di sini mah. Nah, banyak banget. Ini kan namanya juga di sini surganya tanaman hias begonia. Saya kasih nama di sini, oke? Kita lanjut. Baik kawan, masih ada waktu. Nah, ternyata di bawah juga ada. Nah, tumbuh dia. Lihat, tuh daunnya cakep kan? Ya, seperti apa ini? Berdempet-dempet gitu unik ya? Daunnya unik, langka ini mah. Oke, kita tinggalkan. Dan si tanaman hias begonianya lihat di sana. Masya Allah. Saya mah bikin penasaran aja. Yuk kita samperin sebentar. Oke kawan. Nah, saya sudah deketin si begonia. Masya Allah, pada tinggi banget ini. Ini umurnya berapa tahun di sini kamu? Ini yang sudah besar. Ih, kok ya? Kenapa besar begini ini? Nah, dan di bawah ada yang tumbuh di tanah kawan. Bu. Ada yang tumbuh di tanah. Kita... Nah, ini pohonnya ada yang hijau. Mungkin ini sudah tua yang hijau nih. Kurang lebih ini tinggi pohonnya 2 meter mah ada. Nah, dari atas ke bawah. Nah, itu. Ini masih ke bawah kawan. Masih ke bawah. Soalnya ini saya berada di atas batu. Nah.
Masya Allah, cantik banget. Oke kawan, saya ada di lain lokasi nih. Di sini masih tetap didominasi begonia sama sirih keraton. Wakbar. Hai kawan. Ini kenapa ini? Ini sirih-sirihan juga ini. Baik kawan, saya sudah berada di bawah nih, di tempat yang aman lah gitu. Bukan di atas juga, bukan tidak aman, tapi ya tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang teranggi gitu. Dan mungkin cukup sekian video kali ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.